Jumat nanti kita akan persiapan untuk untuk produksi, dan Sabtu nanti kita akan menjelaskan rincian kegiatannya. Tapi minimal inti dari tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk menggali informasi sejarah masjid tua yang ada di Kota Bogor. Kota Bogor karena memang selama ini banyak perjalanan yang telah Kota Bogor lakukan. Terus secara umum lokasi 4 masjid yang kita maksud, terus juga tadi pembekalan 4 bidang tadi ya, 4 bidang keminatan itu. Terus nanti kita akan turun lapang, terus kita akan melakukan pendokumentasian, inventarisasi, produksi, dan terakhir pameran. Mungkin ini untuk safety, beberapa hal mungkin ketika ada operasional atau ada hal-hal yang memang harus kita beli. Tapi 5.000 sampai 10.000. Sari Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini adalah banyak disebut-sebut sebagai cucu Prabu Siliwangi. Nah, beliau lah. Terus aja lari. Kan ada follow yang pakai mobil. Objek terus biasanya bisa dilihat kalau ada kasus-kasus korupsi. Dari long shoot dulu misalnya dari dua-duanya dapat gitu ya. Akhirnya dia cetak dan internet dan segalanya gitu. Itulah dia berkembang. Bisa jadi kan ke sana, tapi gimana untuk tapi gitu. Ya tapinya ya orang juga pasti mikir lah kalau masalah tapinya. Tapi yang jelas yang harus didorong itu